Tujuannya supaya lebih jelas, lebih detail teman-teman kita yang bekerja di sini. Maka tadi kumpul semua dari Kesehatan, dari Damkar, dari semua UKPD yang terlibat, kita kumpulkan supaya matang acaranya, jangan sampai ada yang salah informasi sehingga menyusahkan petugas. Makanya tadi diurut dari awal, masyarakat harus melalui puskesmas dulu, matang dulu dari puskesmas, baru koordinasi dengan pihak geraha, koordinasi juga dengan pihak dinas sosial supaya tercover semua. Jangan sampai ada istilah salah kamar, tidak dapat makan dan sebagainya. Maka dari itu dengan simulasi ini supaya betul-betul punya gambaran ya, yang detail, yang benar, sehingga tepat sasaran, tidak mengecewakan masyarakat. Masyarakat betul-betul terlayani dengan sebaik-baiknya di kita selaku Pemprov Jakarta Timur. Dari kesehatan, seluruh KPD, kesehatan, sosial, Parekraf, Damkar, Satpol, Dishub, Kehawisata, Kelurahan, Camat, Puskesmas, ada kurang lebih 12 kali itu KPD terkait untuk dikoordinasikan supaya jalan dengan mulus ini. Ya, berharap supaya betul-betul tertangani dengan baik, tidak ada yang merasa tidak terurus, merasa tidak keopenan lah istilahnya, bahwa betul-betul kita harapkan puas terlayani dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah khususnya Kota Jakarta Timur gitu. Terima kasih. Geraha Taman Mini ini adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk paling tidak kita memutus transmisi atau penularan di kluster keluarga, di mana ini diutamakan untuk warga yang tempat atau tempat tinggalnya tidak layak untuk dilakukan isolasi mandiri. Walaupun misalnya dia mampu, tapi ternyata dalam satu keluarga itu banyak penghuninya, ya berarti tidak layak untuk isolasi mandiri. Nah itu yang diutamakan adalah untuk mereka yang seperti itu. Oleh karena itu, teknisnya yang pertama adalah kita perlu kerjasama dari gugus tugas baik RT dan RW terkait warga-warga yang terkonfirmasi COVID ini, mana yang tidak layak untuk isolasi mandiri di rumah. Oleh karena itu perlu isolasi terkendali di geraha. Nah itulah, setelah itu dari pihak puskesmas harus meyakini bahwa warga yang diisolasi terkendali di sini adalah warga yang benar-benar sehat tapi tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi yang datang ke sini ini adalah bukan yang punya penyakit atau punya komorbid. Jadi memang mereka juga bisa mandiri di isolasi terkendali ini. Nah dari sana nanti dari pihak puskesmas akan berkoordinasi dengan pihak geraha dan juga berkoordinasi dengan sudin sosial terkait kebutuhan selama mereka ada di sini. Di tim medis kami tetap ada petugas jaga dari pagi sampai sore. Lalu seperti biasa, karena ini adalah orang-orang yang benar-benar sehat hanya diisolasi mandiri di sini, kita seperti yang kita lakukan di warga adalah memantaunya dengan mempergunakan gadget ya. Jadi kita tanya bagaimana kondisinya, bagaimana, karena kita kan juga harus menjaga petugas kita jangan sampai terjadi penularan dari warga yang diisolasi terhadap petugas kita, baik petugas kesehatan maupun petugas yang ada di geraha taman ini.